Bakti Sosial untuk Keluarga Terdampak Banjir di Kabupaten Banjar digelar Ikatan Alumni Pertambangan IKATA UPN Yogyakarta Wilayah Kalimantan Selatan. Ratusan paket sembako dibagikan secara langsung dari rumah ke rumah warga yang terdampak banjir, mulai dari Kecamatan Astambul, Martapura, Martapura Timur, dan Barat. Penyaluran bantuan sistem door-to-door dilakukan agar bantuan tersalurkan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerumunan warga. Aksi sosial ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan sasaran utama masyarakat kurang mampu yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk di Kalimantan Selatan ini, kita kemarin berhasil mengumpulkan dana sekitar 130 juta. Kemudian kita bagikan, distribusikan dalam bentuk sembako yang tiap paketnya adalah nilai 150.000, dan kita sudah mendapatkan 500 untuk tahap yang pertama ini. Kemudian area yang kita sudah distribusikan itu di area Kabupaten Banjar, terutama di area yang sudah tergenang oleh banjir di daerah Tanggulirang, Hulu dan Hilir, kemudian hingga ke arah Bincau dan ke area Kabupaten Banjar lainnya. Sedikitnya 500 paket sembako disalurkan IKATA dalam bakti sosial tahap pertama ini. Aksi ini juga sebagai wujud empati atas bencana banjir yang sudah kerap melanda wilayah Kalimantan Selatan, terlebih di Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banuatv.com, melaporkan.